Okey, kalau kita tengok soalan nombor 7 ni pula. Fungsi kecerunan bagi suatu lengkuk efek diberi oleh F prime X, F tanda X adalah 4X kuasa 3 tolak 10X. Tentukan persamaan lengkuk itu yang melalui titik eh. Dia ada bagi titik sama je. Soalan dia sama, cuma tadi dia bagi kecerunan. Ni dia tulis F tanda. Jadi dia nak kita tahu apa simbol dia ya. So sama. Ni yang dia bagi. So ni F tanda X ni, F prime X ni adalah kecerunan lah eh. Sama soalan nombor 6, iaitu 4X cube tolak 10X. Tuan melalui titik eh. Ini negatif 1, 2. Sama eh, kita kena cari C nanti nak gantikan nilai tu. So kita inverse kembali untuk dapatkan efek eh. So untuk dapatkan fungsi kecerunan tadi, kita inversekan eh. Kita just kamilkan 4X tolak 3 kuasa 3 yang ini terhadap X. So sama, kita pecahkan satu eh, tak keliru. Itu X kuasa 3 terhadap X. Dan ini pula adalah kami akan juga term yang kedua terhadap X. Okey, so maka kita akan dapatlah saling je 4X tu dia kuasa ditambah 1 per dengan kuasa yang sebelah sini, saling 10X kuasa ni bertambah per dengan kuasa, and then dia of course lah ada pemalar selepas kita kamilkan. Jadi untuk dapatkan C tu, pemalar tu, y intercept, jadi kita just masukkan titik tadi iaitu negatif 1, 2 ni eh, negatif 1, 2 iaitu ni nilai X, ni nilai Y, iaitu FX. So kita dapat 2 sama dengan ini, kita potong tinggal 4 tadi. So negatif 1 kuasa 4 ni tinggal 5 eh, potong kecilkan 5, and then X tu negatif 1 kuasa 2 tambah C. Jadi kita akan dapat 2, ni dapat 1, ni dapat 1 positif juga sebab kuasa 2. Jadi kita dapatlah C itu adalah negatif 4 6. So kita dapat 6. Jadi kita masukkan je dalam persamaan kita tadi. Yang kita dapat tadi adalah X cube, X kuasa 4 tolak 5X. X kuasa 4 tolak 5X, and then C dia adalah positif 6 eh. Oh, ini kita tertinggal eh, kuasa 2 eh, itu 5X kuasa 2 tambah C eh. So 5X kuasa 2 tambah C, C tu kita dapat tadi 6 eh. So ok, kita tengok soalan berikutnya.